aplikasi Pivot Animator. Klik File, Load Sprite Image. Kita cari karakter atau objek bendera yang telah kita buat pada pertemuan yang lalu. Kita atur besar kecil karakter atau objek tersebut. Lalu kita akan memasukkan karakter atau objek, huruf atau alfabet. File load figure type. Ini adalah karakter atau objek yang telah kita download sebelumnya. Kita sudah pernah mendownloadnya. Pilih huruf I. Begitu seterusnya sampai Indonesiaku. Sekarang sudah lengkap menjadi kata Indonesiaku. Kita bisa klik Add Frame. Lalu mewarnai huruf-huruf ini dengan warna yang kita inginkan. Warnanya bebas sesuai dengan kemauan kita. Kita juga bisa mengatur tata letak huruf-huruf ini atau menggerakkannya sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa menggerakkan benderanya seperti ini. Atau dengan mengklik flip atau mirror agar arah benderanya berganti arah, terlihat seperti bergerak. Nah, semakin banyak frame yang kita buat, maka gerakan dari animasi ini akan menjadi semakin halus. Kita coba play atau mainkan, hasilnya seperti ini. Bisa juga kecepatannya kita atur dengan mengklik atau menggeser tombol slider. Lalu kita simpan, export animation. Dalam bentuk GIF. Jadi, jika anak-anak mengirimkan hasil pekerjaan, kirimkan dalam bentuk GIF. Selanjutnya, kita cek hasil pekerjaan tadi.
kita buka menggunakan Internet Explorer. Indonesiaku, jaya, jaya, merdeka!